Okey, baik. Masih lagi berkisar tentang cara untuk supply daripada bateri LiPo ke board Arduino. Okey, ni cara yang ketiga. Ini lagi saya tak recommend sebab bukan apa, dia sangat berisiko lah. Okey, kalau anda betul-betul tahu berkenaan elektronik, anda tahu mana nak sambung, mungkin anda tak perlu risau. Tapi bila projek tu dipas kepada orang lain, jadi orang yang tak berapa tahu, mungkin ada risiko untuk tersalah pasang. Okey, untuk yang ini, cara yang ini straightforward terus, menggunakan male to male jumper. Okey, sambung terus daripada sini. Kita tak sambung sini, kita akan terus sambung ke pin sini. Kita akan cari pin V in dan juga ground. Okey, V in positif, ground negatif. So saya sambung siap-siap dulu V in dengan ground. So ground sambung bawah ni sekali dan V in atas ni. Okey, nampak tak ada spike tu. So tu tak baguslah. Okey. Dahlah dia direct dengan microcontroller. So pada saya tak begitu baguslah. Okey. So ni yang cara yang ketiga, lagi straightforward, maksudnya tak ada perlu connector-connector yang lain. Just guna jumper male to male. Tapi saya tak recommend sebab anda ada kebarangkalian untuk salah sambung ke sebelah sini. Okey, contoh kita nak off kan, kita tanggal sini. Lepas tu nak on, kita kemungkinan kita akan ada tersilap pasang. Okey, so saya tak recommend. Tapi saya just tunjuk saja apa possibility lah, apa cara-cara yang ada untuk kita nak sambung, nak bekalkan kuasa daripada bateri LiPo kepada board Arduino. Okey, terima kasih.